Ini bahasa ini juga ada. Bahasanya juga ada. Ini yang di dalam keren, asri. Sana view-nya bagus. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dino Bergendawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Aduh, sore yang syahdu ini. Nih, ini saya startnya di Kecamatan Pasawahan. Nah, itu tepatnya kantor Kecamatan Pasawahan. Dan ini, nah ini pengkolan Pasawahan yang paling terkenal nih. Jadi saya startnya di sini ya, buat kalian yang mau tadi ke tempat kuliner Sate Maringi Purwakarta, Sate Si Jalu ya. Wah, itu jadi seperti yang kalian lihat tadi di Sate Si Jalu itu, kalau saya punya menu favorit. Kalau saya sih bukan satenya, sebenarnya satenya enak ya, satenya enak, cuman saya nggak suka satenya. Oh ya, siap ya. Ayo aduh, saya lagi ngevlog malah ditanya siapa tadi, Pak Faisal gitu, saya nggak ngerti, lupa tadi namanya. Pokoknya, aduh jadi lupa tadi ngomongin apa. Oh iya, ngomongin menu spesial ya. Ini daerah Pasawahan pokoknya. Jadi ada sate Maranggi, salah satu Sate Maranggi Purwakarta, salah satu tempat makan kuliner Sate Maranggi Purwakarta yang juga favorit ya. Ini favorit saya nih. Ini kalau saya udah bilang favorit berarti enak lah ya. Sebenarnya Sate Maranggi itu semuanya enak, tapi ada beberapa yang jadi favorit saya gitu kan. Salah satunya di daerah Pasawahan. Ini Sate Maranggi Si Jalu ya. Di pinggir jalan, ini jalur Purwakarta Wanayasa. Ini barusan saya startnya di Kecamatan Pasawahan. Jadi ngomong-ngomong Sate Maranggi Si Jalu ya, di sana tuh menunya komplit. Ada petai. Petainya bisa digoreng, bisa dibelum. Ya Sate Maranggi jelas lah ya. Lalu juga ada sopnya juga recommended ya. Lalu juga, nah ini yang orang nggak tahu, di sini tuh ada sebenarnya cobek nila. Cobek nila lagi. Cobek gurame. Wow, pokoknya edan pokoknya mah ya. Cobek gurame. Cobek guramena, wah, bumbunya tuh medok. Nanti kalian lihat ya komplitnya ya. Pokoknya saya mau nunjukin dulu rutenya biar nggak salah belok. Nah ini saya udah mau memasuki, itu tadi tempat Pasawahan ya, tapi ini udah masuk, sepertinya ini udah masuk Pondok Salam sepertinya sih ini. Saya nggak tahu perbatasannya sebelah mana, tapi yang pasti sih ini sepertinya antara Pasawahan atau Pondok Salam ini. Kalau Pondok Salam sih depannya daerah Parakan Salam gitu ini teh. Pokoknya di pinggir jalan sebelah kanan ada kolam renang sebelum rumah sakit holistik ya. Sini banyak kuliner. Nah ini nggak jauh lagi di depan sini. Kira-kira seperti apa tempatnya? Nah ini saya ambil kiri nih. Nah kita udah sampai di sini, Sate Maranggi Si Jalu. Ini dia. Ini tempat makannya. Ini juga ada seperti apa ya, rumah atau villa gitu. Banyak tempat itu, di bawah juga ada. Dan view ke belakangnya, wow keren. Ini bahasa ini juga ada. Bahasanya juga ada. Ini yang di dalam enak. View-nya ke sana. Ini juga sama, ada tempat keren, asri. Sana view-nya bagus.
sekarang saya mau di sini aja yang deket. Ini jalan. Saya mau sebelah sini aja. Spesial untuk cobek gurami.
recommended.